Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya kalian hari ini, guys? Semoga hari ini kalian baik-baik aja, sehat-sehat aja, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke, guys, tuh ini jadinya aku lagi menghadap matahari dan muka aku terlihat sangat-sangat mencorong kecerahannya begitu ya, karena disinari oleh sinar dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, guys, jadi hari ini aku mau jalan-jalan ke daerah Menawi ya, kalau nggak salah. Menawi itu pokoknya dari kota ke sana, ke arah timur. Dari pelabuhan feri Kabuena itu masih lurus banget gitu. Jadinya kita nanti akan melihat apa saja yang ada di sana. Sepertinya nanti aku bakalan ke kebunnya orang, diajakin bos aku ke kebunnya orang gitu. Kita melihat perkebunan nanti, guys, yang berhijau-hijau begitu. Kalau pakai lipstick gonjreng ini sangat-sangat kelihatan tebal, tambah tebal. Yang penting kalian cerah ya, guys. Cerah saya, guys. Nih, sayup-sayup, guys. Sebelah sana ombak lagi berdesir. Su-su-su, kayak gitu. Masih menunggu dan sedikit lagi kita akan sotere. Begitu. Ayo. Kontakmu rapikan dulu. Yang benar di sini. Saya mau petik-petik lampu dulu, guys. Kayaknya nanti bakalan pulangnya agak malam. Jadinya aku mau petik-petik lampu dulu. Mau kunci pintu dulu ya. Nanti kita lanjut. Oke, guys. Jadi ini udah OTW tapi kita masih singgah sebentar di pasar. Nih. Kita naik truk, guys. Ntar ya, guys, aku mau balesin WA dulu, nanti sambung. Oke, guys, ini kita sudah sampai di, mau sampai di Warari. Kita beli belanja dulu, beli air dan cemilan-cemilan. Nanti kita let's go ke sana. Tuh ada sirsak tuh, guys. Tuh ada pohon sirsak di rumahnya ini. Papa dengan ibunya tidak tahu rumahnya siapa di sirsaknya. Wih, gede banget. Tuh, guys, tuh sirsak. Tuh suasana sore. Pegunungan yang hakiki. Oke, guys, jadi udah sampai. Terdengar suara bunyi kodok ngorek. Ini adalah kangkung, guys. Ini kangkung yang cabut-cabut ya. Kangkung. Wah, perkebunannya. Ini udah maghrib, guys. Itu tomat, yang itu tomat, yang ini kangkung. Apalagi ini, guys. Ini komplotan yang jeng. Itu gula jeng. Silakan dipanen ya, ibu-ibu herbal. Ibu-ibu herbal. Om, ini berapa bulan umurnya? Satu bulan saja. Gue bikin video. Lanjutin dah. Paninan juga ada tanah. Saya bikin makan langsung. Maci, jangan sampai kau ini, kau juga diam-diam, kau orang Toraja ke apa nih, Maci? Masalahnya kau pintar-pintar sekali. Ambil itu langsung kau bikin dia ikat-ikat, perikat-ikat langsung jadi. Jadi kok orang tua aja kak? Maksudnya biar terus satu-satu ini kak tuh. Tunggal. Tadi tuh baru dari tatu. Ini dipilih yang ini, guys, yang daunnya panjang-panjang. Karena biar kayak apa ya? Ya udah gitulah, biar panjang. Hubungannya. Oke, guys, jadi kita lanjutkan berpanen.
Nih guys, hasil panen aku. Ini udah mulai gelap guys. Oh, sukanya cari yang kurus-kurus. Sukanya cari yang kurus-kurus panjang-panjang gini guys, karena dia lebih kunci begitu kita panen. Ih, lebih seru deh. Tuh, ini adalah kangkung cabut. Tuh guys, kita ambil daunnya yang kurus-kurus ya, yang panjang-panjang. Ini sambil nyenterin, sambil ngeplok, guys. Loh, kita sudah ada dari dulu, Ibu. Mohon maaf. Ayo, kita diam-diam saja. Ini sekarang tuh bisa nanti ketahuan lagi. Udah usah terlalu tentara. Om, kalau dicabut boleh? Boleh. Boleh? Atau harus dipotong saja? Nah, kalau cabut tentu tahun lama. Kalau dipotong, dia bisa naik lagi kan? Paling bagus cabut, kayak bapak ini terakhirnya dua kali toh. Berarti cabut saja toh om. Berarti cabut saja guys. Sama akarnya. Iya, ini ada bapak satu guys, terlihat di kegelapan tiba-tiba muncul. Apakah Anda penampakan? Biasa panen malam-malam, tidak bisa siang. Ya, kalau siang tidak bisa subur, kalau malam baru subur. Oh begitu ya, panen harus malam ya. Nih guys, ini kan kurus-kurus nih, aku lebih suka kalau daunnya kurus-kurus. Ini kita cabut ya. Wih, ternyata tertinggal akarnya, Wak. Masa gue tebalan. Ya, cabut begini guys, tutorial mencabut kangkung. Mencabut kangkung cabut. Ini sambil ngeplok, sambil buat senter begitu. Jadi multifungsi. Karena gelap. Nih, ini dia kurus-kurus ya. Tuh, daunnya kurus-kurus. Tanam kembali. Nah, ini, wih, ini lebih gurih nih. Daunnya kecil-kecil. Nah, ini nih daunnya panjang-panjang nih. Ya, kita cabut sama akarnya guys tuh. Guys, dengar ya guys, itu dicabut oleh akarnya ya. Tidak pakai akar ya. Tidak pakai akar. Wah, yang ini lebih kurus-kurus guys. Oh, lihatlah, aku akan mencabutnya. Gimana mbak, lihat yang kurus, yang gode-gode saya cabut di sini. Ini bagian yang gode-gode guys, lihatlah, aku bagian yang kurus-kurus. Jangan keliru rumputnya ya guys yang dimasak. Ini dia berbaku dekat dengan rumput. Tuh guys. Iya digabung saja kata bapak. Kok kayaknya kita kerja cepat ya kalau cabut-cabut begini. Kalau cabut rumput kayak lama gitu di rumah.
cabut-cabut berfaedah. Kalau rumput kan tidak berfaedah. Cabut-cabut bahagia. Kalau macam cabut rumput kayak malas gitu. Kalau begini cepat banget gitu. Wah. Nih, ini sudah, ini masih dibagi dua kalau di pasar. Nih, Pak, tolong bawain dong kalian. Oke. Okay. Oke, sudah cukup. Cukup. Cukup, cukup. Dikas bersih. Yang ini sih dikas bersih semua. Ini guntingnya ketinggalan ntar, guys. Bersih. Ya sisa lagi. Omnya bisa nih panggil kita kalau butuh pegawai panen. Nah, om bilang kalau tuh mau angkat yang ini bisa. Ini adalah tomat, guys. Dengan polybag langsung. Ini adalah tomatnya umbunya. Tanamnya di ini, di polybag aja nih padahal. Supaya kelihatan. Ini yang masih disemai. Ini adalah pertomat-tomatan. Pentil-pentil dan berbunga-bunga. Mari mak, kau pakai sender kepala ni mak. Kau lebih fokus begitu. Kurang konsentrasi. Itu kadang sih, kadang kau kira mak. Ini tu, itu berarti kan belum malam ini. Orang kan bukan tu malam malam. Kita hari ini ditemani oleh suara kodok ngorek, guys. Kodok ngorek, kodok ngorek. Tuh di situ ada sungai. Sungai ini ada ikannya nih, guys. Tapi udah enggak. Ini adalah sungai kecil ada ikannya. Gelap banget. Ini enggak ada bijinya toh, maksudnya enggak disebar benih. Belum toh? Bongkar tadi. Baru dibongkar kemarin. Jadi tinggal nanti yang kasih tenang dulu, tanam apa ambil pupuk dulu. Bahkan tanamnya dia. Bukan tanamnya. Bukan tanamnya. Belum jadi sebelah. Iya, selalu tengah banget. Nah, yang potong sudah dapat nih. Oke, yang potong lagi. Kata langsung, berarti itu terlalu. Ini cabut dari tadi lebih gampang toh, Kak. Iya. Ber begitu. Enggak rasa udah separuh kita panen, guys. Ternyata talenta di bagian cabut-cabut. Nah, inilah hasil panen kita malam ini. Kurang kamu mau. Kurang. Kalau kurang tambah lagi. Ini ada sudah ke apa? Berapa rom kah? Banyak bagi sekali. Kak ini sudah banyak sekali ke apa? Ini lagi nenek. Di depan kok pakai karet. Kamu terakhir ke saya, ini saya terang tahu. Saya punya tete lagi. Iya, tete lagi. Iya, kok isi yang pakai akar sendiri. Kita menghilangkan separuh. Lumayan juga. Ini udah selesai, guys. Tuh. Sudah separuh lagi deh. Sebelah sini masih banyak kelihatan ya. Malam itu baru cek kangkung ya. Dengan ikan bakar ya. Malam minggu gitu. Malam minggu lagi gitu, Mas. Yuk, kira kasih pindah yang itu. Nanti kan datang pakai ini. Belum angkat. Apa tuh? Ini adalah ayam, guys. Ih, kok dia putih-putih ya? Gak kelihatan nih, gak merah. Ayamnya putih, guys.
Nah, malah kelihatan kayak gini. Nih. Ini isinya ayam, guys. Ayam. Udah tahu yang udah bertelur. Yang ini yang udah bertelur. Halo, ayam. Ayam. Wih. Ayam-ayam. Ayam.